Itu sebenarnya kita siapa yang akan melakukan maka secara lutut diri yang mengatakan secara lutut ini sudah diinstruksikan oleh pelaku kepala saudara Cak Nur untuk mengeksekusi tendangan penalti ini. Kita nantikan sementara di bawah mistar gawang saudara Misbang sudah bersiap-siap Lepi dengan kaki kanan berlari kepada arah yang salah saudara Muhammad Musa kali ini merubah skor keunggulan untuk Surabaya memang ayo dengan demikian maka harus memaksimalkan usaha untuk tim biru ini untuk mencoba mengejar ketinggalan karena pertandingan pertama ini sangat krusial sekali untuk melaju atau menentukan akhirnya di pertandingan berikutnya. Coba kali ini usaha dilakukan para pemain juga pada ini mencoba ya silakan masih dilakukan sendiri melawan di satu dua ramadhan bersama satu dua dua hari ini pada satu satu yang sudah baru Abdul Hamid dari posisi di usaha kali ini kerjasama dia akan berikutnya dia berputar yang terjadi menang dalam berputar ini para pemain dari Surabaya yang membatang membantu adalah Muhammad Abdul masih Abdul melalui satu dua ramadhan terakhir dia dengan kaki kiri angkat tidak jadi hasil ditahan dan sekarang kemarin kali ini juga ada di sektor kanan coba bahkan tapi serangan yang cepat untuk menutup sampai ke kanan dari sini dari lempar aja lagi lalu tapi mati namun mampu untuk misalnya ada bola yang benar coba kembali kerja tapi kata bola lara namun mereka akan sebesar di pelanggan yang sudah dapat untuk kemarin tapi kali ini adalah untuk juga gede coba bisa semaknya mungkin untuk menemukan kedudukan dari saudara pemuda tadi bukan satu unsur kesengajaan sebab penonton tangkil sekali ini adalah Surabaya coba dihadapi tenang-tenang saja para pemain dari Surabaya setelah lagi untuk 1-0 antang-antang adalah saudara Kuku pemain belakang lagi terobosan dua orang pemain yang terobosan belakang pemain terakhir dari tiga kali ini dimana satu offside sudah kembali menggagalkan serangan dari Surabaya. Iya, sebentar teman-teman. Hari ini datang lagi serangan dari tiga kali menang empat kali dari pertahanan Surabaya. Kemudian diimbang masuk sekali coba menyampaikan berada di gudang permainan Surabaya ini baru langsung melebar jauh dari jangkauan atau terlalu deras kali ini saudara teman-teman terakhir sudah babak pertama pertandingan Surabaya yang menghadapi Arema sementara skor adalah 1-0 untuk keunggulan Surabaya. Saudara teman-teman kami berikan bahwa untuk pesat nanti akan berikan satu pertandingan yang menarik sekali dan akan dimulai pada pukul jangan terlambat anda datang ke stadion satu satu ini mandung bola berada sama di lapangan di pose dan di bude akan dimainkan pada penunggu adalah si gawang menghadapi limbangan barat sekali lagi pertandingan pertama
2014 malam, Bandung Jaya Barat.